rekan-rekan sekalian, tentunya hal ini adalah suatu prestasi dari Kasareskrim dan jajarannya. Memang saya meminta kepada jajaran saya, di saat melihat kambing mas yang tidak kondusif, terutama pada malam hari, ini manusia dengan malam. Sasaran mereka adalah pada kelompok-kelompok rentan, yaitu pada anak-anak, wanita, jam malam hari yang bersendirian menggunakan kendaraan ini menjadi sasaran mereka untuk jadi korban. Yang kedua, rumah-rumah yang memang dipunyai oleh pemiliknya saat kita hari melaksanakan kegiatan ini adalah ada mungkin sahabat maka kita foreigner kita yang luar daerah, ini rumah menjadi tempat sasaran mereka melakukan tindakan pencurian atau pemberatan. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, itu kami juga akan mengimbau kepada seluruh masyarakat yang ada dalam wilayah itu. Polres Surabaya, kiranya memang kalau memang menggunakan perhiasan, tidak jangan mencoba. Supaya tidak menggunakan minyak yang telah laku untuk mendapatkan keinginan. Yang kedua, kami juga minta tolong kepada kalangan masyarakat, apabila berpergian 1, 2, 3 hari keluar wilayah dan meninggalkan rumahnya, hendaknya melakukan pembentukan kepada kepala RT, RW, Bupati kecil, sehingga ada yang memantau. Yang kedua berikutnya memang, untuk curamur ini memang agak aneh, rekan. Si tersangka ini mengenal si korban, modusnya dengan meminjamkan kendaraan betul atau belikan teh, kopi, atau rokok, namun hilang. Nah, tentunya kali ini juga mengimbau kepada masyarakat yang ada di wilayah Polres Surabaya, hendaknya saat memakai kendaraan pastikan kendaraan terkunci dengan baik.